Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Fatimah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ayahku, apakah sanksi orang yang meremehkan waktu salat dan mempermainkan salatnya?" Lalu Rasulullah menjawab, "Wahai putriku, sanksinya adalah Allah akan berikan kepadanya 15 bencana dalam kehidupannya. Yang 6 Allah akan berikan di dunia, yaitu 1 Allah akan cabut berkah umurnya, 2 Allah akan cabut berkah rizkinya, 3 Allah akan cabut tanda-tanda soleh dari wajahnya, 4 semua amalan yang dia lakukan tidak akan diberi pahala oleh Allah, 5 doanya tidak diangkat oleh Allah, dan yang 6 dia tidak memperoleh bagian dari doanya orang-orang soleh. Yang 3 berikutnya Allah akan berikan di saat menjelang kematiannya, yaitu 1 dia akan mati dalam keadaan hina, 2 mati dalam keadaan lapar, dan 3 mati dalam keadaan dahaga. Yang 3 berikutnya Allah akan berikan di liang kuburnya, yaitu 1 Allah akan kirimkan malaikat yang selalu menakutinya, 2 Allah akan sempitkan kuburannya, 3 Allah akan jadikan kuburannya gelap gulita, dan yang 3 terakhir Allah akan berikan ketika dibangkitkan di hari kiamat, yaitu 1 Allah akan mengirim malaikat yang akan menyeret dia dengan posisi kepala di bawah ke jahanam dan disaksikan oleh seluruh penghuni mahsyar, 2 Allah akan hisab dia dengan hisab yang sangat sulit, yang 3 Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan dia akan tersiksa. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.